Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sudah semua bersedia? Saya mengharapkan anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebab satu lagi topik, satu lagi amalan yang paling boleh digunapakai secara terus-menerus. Cuba teka apa satu amalan yang terbaik, yang termurah dan paling efektif untuk tiga penyakit saya sebut tadi. Tapi sebenarnya penyakit-penyakit lain pun memang dia boleh bantu. Tapi yang lebih dah dibuat kajian ialah untuk stres, untuk blood pressure dan satu lagi untuk awet muda. Tiga-tiga ni top effectiveness, dia punya keberhasilannya cukup ketara. Saya nak bagi satu perkataan saja. Kalau you boleh hafal ni dan you boleh buat ni, maka kita dah berganjak daripada hidup semalam kepada hari ini yang lebih baik daripada semalam. Dan insyaAllah kalau you practice ni setiap hari, sebab ianya tidak perlu duit, ia tidak perlu tempat. Bayangkan you boleh buat di mana-mana saja, bila-bila masa saja yang you sedar. Kalau you tidur pun kadang-kadang ada orang boleh buat juga. Macam mana tu? Masa tidur pun setengah orang. Okay, saya nak bagi perkataannya. Jadi jawapannya tidak lain tidak bukan, saudara-saudara sekalian, supaya you tak teragak-agak, sebab saya nak bagi hampir 15 ke 16 manfaat dan keuntungannya siapa yang boleh mengamalkan satu amalan ni yang amat disukai oleh bukan saja manusia, tetapi saya dah mula nak bagi cerita, tetapi Rasulullah SAW dan juga Allah SWT sendiri yang akan suka sangat kepada orang yang suka buat amalan ini. Jawapannya ialah senyum. Kalau saya kata senyum, dah mula terbuka tak? Banyak sangat hadis-hadis yang telah ditulis dalam kitab-kitab tu. Tapi yang paling senang you dengar ialah senyummu di hadapan saudaramu bernilai sedekah. Saya ulang, senyummu di hadapan saudaramu bernilai sedekah. Bererti senyum itu adalah sedekah. Dan sedekah tu mestilah dan selalunya kalau tulus ikhlas dapat apa? Dapat pahala. Dan ini memang sunnah Rasulullah SAW. Orang yang paling suka senyum, orang yang paling banyak senyum, dan sahabat-sahabat beliau, kalau you tengok ada macam siapa tu, Abdullah semua tu kan, dah diriwayatkan semua tu. Dia kata tak ada orang yang lebih banyak senyum dan tak pernah aku tengok orang lain yang lebih banyak senyum daripada Rasulullah SAW. Jadi malam ni kita amalkan benda ni dan kita cuba terapkan ini, lekasnya untuk kesihatan tapi juga untuk jiwa dan juga you punya roh pun boleh kita guna pakai. Tapi sebagai seorang doktor yang memfokuskan kepada kesihatan, apa yang saya cerita pun malam tu, walaupun saya cerita tentang orgasm ke yang orang kata mungkin agak malu-malu cerita semua tu pun, ataupun cerita cuma ketuat ataupun tek lalat ataupun cerita cuma diabetes, blood pressure, makanan, semua tu ada kaitan untuk kita bagi manfaat kepada orang. Jadi senyum, saudara-saudara sekalian, anak-anak sebab itulah kecil-kecil lagi kan, mereka tu nampak comel, tahu tak? Kenapa dia orang nampak comel? Kenapa budak-budak kecil setahun, dua tahun, kalau baru dilahirkan pun, kalau dah tiga, empat bulan tu lagi comel? Kalau boleh mengangkat lagi comel. Tapi bila dia dah pandai bercakap, berlawan, dah tahu pangkal ujung hidup, dah mulalah buat cerita lain kan? Tapi kenapa mereka? Sebab kenapa mereka nampak cantik, nampak cun, nampak seronok je, macam nak pergi peluk je diorang kan? Kan? Kenapa? Sebab mereka banyak senyum. Daripada kita yang dah dewasa, kata orang mereka sampai dekat 100 kali lebih sehari boleh senyum, boleh tertawa. Kita paling tinggi pun 16-17 kali je katanya. Itu pun kira dah baik lah tu. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, orang yang murah senyum ni, nombor satu dia berbentuk sedekah, saya kata tadi. Dan memang ada pahala yang ditulis, insyaAllah. Dan dia merupakan ibadah. Dan pula mengambil sunnah Rasulullah SAW. Sudah dapat dua keuntungan ya. Nombor tiga, dia adalah dianggap sebagai orang yang suka senyum ni. Dengar, orang yang suka senyum, dia boleh dianggap sebagai mempunyai akhlak yang mulia. Ingat Rasulullah SAW, yang orang respect dia sangat, agama lain ke, bangsa lain ke, maksudnya orang yang tak masuk Islam pun, mereka tetap hormat sebab akhlak. Dan salah satu daripadanya ialah senyum. Macam? Okay, right. So, mula daripada sekarang, boleh tak kita belajar senyum? Paksa pun tak apa. Sebab kadang-kadang setengah orang memang kita tak semua dilahirkan muka senyum, tu tak? Mana ada orang all the time senyum kan? Tetapi kita kena
lazimkan diri. Maksudnya kita kalau masa kita ingat-ingatkan diri, apalagi nak majukan daripada setahun ke setahun, cuba cek kita punya senyuman punya kadar. Kadar tu maksudnya berapa kali. Kalau dulu mungkin cuma sehari mungkin 10 kali, you tak bilang pun berapa kali you senyum kan. Tapi sekarang you secara sedar yang you dah buat benda tu. Maksudnya you boleh bilang pun. Selalunya saya menggalakkan diri saya dulu, saya cuba ataupun anda kalau nak ikut, setiap kali sembahyang sebelum dan selepas. Jadi kita dah berapa kali? Kita dah buat 10 kali senyum. Dan setiap kali senyum, kata kajian ada seorang Dr. Agus Rahmadi daripada Indonesia. Dia yang kebetulan Tuhan bagi hidayah pada dia untuk buat eksperimen dengan senyuman. Untuk merawat pesakit. Yang telah dia rawat beberapa kali dengan ubatan atau dengan herba, dia percaya pada natural therapy pun. Habis dah dia cuba dengan bawang putih untuk blood pressure ni, dengan timun, celery, dan dia masuk kurma ni ikut dia punya amalan. Herbalismnya bagus. Satu saya pun tahu ni boleh menurunkan blood pressure tapi tak turun juga. So dia dah give up dan dia punya pesakit tu pun orang ternama, jadi dia agak segan lah, tak berjaya kan. So dia kata apa salahnya kalau cuba. Dia panggil terapi senyum. Dengar ni, orang ni bila dengar terapi senyum agak doktor ni tak betul lah kan. Tapi dia kata dah macam-macam ubat dah makan, dah macam-macam herba pun tak baik juga, apa salahnya cuba juga. So dia suruh buat 20 kali senyuman setiap hari, selama setiap kali tu 20 saat. You boleh buat tak? 20 times per day yang tak boleh disambung, maksudnya kena ada intermittent smiling. Orang buat intermittent fasting, kita buat intermittent smiling, senyum berkala. So 2 jam sekali ke, sejam sekali ke senyum. Senyum tu harusnya 20 saat. Itu terapi. Tahu tak apa jadi lepas seminggu? Blood pressure turun betul. Masuk 2 minggu dia datang balik jumpa doktor, doktor tak payah bagi ubat lagi dah. Macam jadi orangnya pun sentiasa senyum lepas pada tu. Sebab bila you dah jadikan tabiat, satu, akhlak you nampak lebih orang kata memang dimuliakan. Dengan tambah pula kalau you belajar dengan dua benda yang dituntut untuk kita menjadi akhlak yang terbaik, iaitu saya ulang 2 kali ya. Satu namanya perkataan yang lembut you gunakan. Jadi bila bercakap tu lembut, dan nombor 2 you murah senyuman. Bak kata setengah-setengah ulama, dia kata kalau nak tahu muka-muka di syurga, tengok muka-muka di dunia ni. Muka-muka yang murah dengan senyum tu, mereka tu katanya adalah muka-muka wakil ataupun ada peluang, chance untuk masuk syurga. Dengan syarat you buat benda-benda lain yang tidak melanggar batasan lah, faham tu. Yang ni saya rasa syok juga, kita tengok ramai daripada anda nanti dah mula belajar senyum. Nanti tengok bola pun senyum, tengok siapa jadi TPM ke, minister ke, apa pun kita senyum je. Itu kira kita dah improve. Seterusnya, nombor 4, kita boleh ringankan beban fikiran dengan senyum saja. Senyum ni, dia ada dia punya kimia dia yang keluar. Chemistry dia yang berbentuk seperti endorphin. You pernah dengar serotonin, dopamin. Semua happy-happy hormon akan keluar yang menyebabkan kalau beban tu berat pun kat kepala you, tapi you belajar macam paksa juga mula senyum dalam keadaan yang tertekan pun, you punya beban tu tak sama dengan kalau you lebih muka masam. Tak percaya buat sendiri lah kan. Dah lah benda tu teruk, you berfikir lagi, beban lagi. Maka apa pun cuba senyum. Okay. Dan seterusnya ialah dari segi silaturahim. Tahu kita punya persahabatan, selalunya orang yang suka senyum ni memang orang suka berdekatan dengan dia, orang suka rapat dengan dia, dan dia tu macam magnet, tarikan, ada penarik diri dia, tak payah dia nak pergi jumpa bomo-bomo apa, dia pakai senyum sendiri je boleh. Dan senyum tak susah, angkat ni je. Kalau sengit tak sengit tu tak apa. Tuhan jadi kita punya raut muka tak boleh tukar. Kita punya warna muka tak boleh tukar. Kita punya tinggi rendah tak boleh tukar. Rambut nak putih-putih. Tetapi yang penting ialah kita ada kontrol. Nak senyum atau tak senyum kan. So untuk merapatkan silaturahim, dan Tuhan memang suka kalau kita muliakan tamu kita. Betul? Dan salah satu daripada memuliakan tamu kita ialah dengan muka yang ceria dan penuh dengan senyuman. Adalah salam. Salam dengan senyuman. Masya Allah. Okey. Dan kita nak cuba tebarkan kebaikan.
Tak bolehlah dengan muka yang marah atau masam ataupun garang tu tak. Siapa nak dekat dengan you walaupun you baik. Tetapi tak mampulah kita nak cuma takat nak bagi harta, nak bagi kudrat kita kadang-kadang tak mampu kan. So yang kita boleh bagi apa dia? Yang lebih murah, lebih mudah dan di mana-mana saja ialah dengan senyuman. Ya, ataupun dengan berwajah yang ceria. Macam mana you nak wajah ceria kalau tak dimulakan dengan senyum? Tambah sikit dengan tertawa pun no problem. Sebab saya masih ingat ada Rasulullah SAW pun menggalakkan kita tidak begitu serius dengan semua keadaan hidup. Sebab beban ni kalau terlalu lama kita bebankan, dia akan jadi jiwa kita tu akan jadi keruh. Ini Rasulullah SAW sendiri. Kalau saya masih ingat lebih kurang maksudnya, kita jangan terlalu serius sampaikan tak boleh senyum. Sebab tu tagline kita pagi-pagi bila tengok matahari apa dia? Siapa boleh ingat? Senyum sok mo. Betul? Okey, senyum sok mo. Okey, bermaksud senyum selalu. Manfaat dari D&D 369 Sacha Inci Oil. Pastikan D&D 369 Sacha Inci Oil yang original hanya dari D&D. Dapatkan daripada dropship sah D&D. Kita dah kata tadi bila kita ada tarikkan diri, maksudnya daya tarik yang the best bila orang senyum ni, orang tu kita suka dekat dengan dia, berarti ada daya penarik secara otomatis. Dia nampak macam ramah kan, walaupun dia belum buka mulut dia. Dia orang sukalah rapat dengan dia. Dah tu nampak berseri-seri dan selalunya orang senyum ni dia ada karisma. Karisma, tahu tak? Karisma ni macam tak payah dia cakap apa, orang nak rapat dengan dia. Karisma tu memang power lah kan. Dia tak semestinya cantik, dia tak semestinya handsome. Bahkan orang yang ramah, orang yang nampak ceria dan ada aura yang positif, dia normal je. Cuma bila orang lalu dekat dengan dia je, boleh lekat kat dia. Okay. Dan orang-orang ni selalunya dia yang paling darjat tertinggi untuk senyuman ni ialah apabila ia atau dia boleh membuat orang yang dia jumpa tu senyum juga. Ataupun dia menceriakan orang atau membuatkan orang senyum. Itu taraf yang paling tinggi. Bukan saja you pandai ataupun you secara otomatis dah senyum, tapi you membuatkan orang pun membalas senyuman dan senang nak senyum juga. Yang tu memang best of the best. Okay? You should be happy lah if you can make someone else happier. Memanglah cakap lebih senang pada bikin. Semua orang tak perfect. Saya pun kadang-kadang tarik muka juga, masam juga kadang-kadang kalau dah teruk sangat. Tapi kita kena check cepat-cepat, faham tak? Kita kena reverse balik cepat-cepat. Sebab orang yang pandai merendam, dia pakai kita guna perkataan merendam, maksudnya dia cuba tutup, sorokkan kepedihan hidupnya, lagilah Tuhan suka. Sebab apa? Berarti you tu dicabar dan you tabah dan you sabar. Jadi senyuman memberi satu kosmetik, cover supaya orang nampak you macam tak ada problem. Padahal you ada problem. Itu taraf you tinggilah, darjat you tinggilah. Okay. Satu lagi, dia senang menunjukkan you tu orang yang bersyukur dan berterima kasih dan memang orang kuat. Memang you sebenarnya kuat. Mana tak kuat? Dalam keadaan good or bad is good, you kata. Walaupun good, memang good lah. Tapi bila bad pun you rasa good dan you kepilkan dengan senyuman, Masya Allah, manalah orang boleh lawan dengan you lagi dah. Kan? Memang orang respect you habis lah. Kan? Dan dia boleh menular. Maksudnya dia boleh berjangkit. Kan dalam satu-satu kumpulan tu, kalau you orang yang senyum je selalu, sukar orang sebelah-sebelah you nak muka masam. Sebab apa? Senyum ni lebih kuat sebenarnya power daripada orang yang marah dan masam dan cemas. Sebab apa? Senyuman jarang-jarang dapat. Jadi bila bertemu ataupun berjumpa dengan orang macam ni, memang you cukup rasa lain macam. Bahkan setengah orang kata luar biasa betul kawan yang kita baru jumpa ni, nampak senyum je. Dan saya nak tanya you, kalau you nak pergi beli barang, you suka orang senyum ke orang sibuk tak tengok muka you ke, masam muka ke, ataupun nampak macam problem je, kan? You mesti nak beli daripada orang-orang yang sekurang-kurangnya tengok mata you, senyum, tanya khabar. Dahsyat, mesti lakunya. Dan you nak balik ke kedai tu walaupun dia mahal sikit daripada kedai-kedai sebelah. Servis dia first class. Sebab senyum ni ada banyak jenis.
Kalau you senyum pasal kerja you, orang pun tahu you dipaksa senyum. Tapi sekurang-kurangnya you senyum juga sebab you duduk depan kaunter. Ada setengah orang tu sinis, macam belly-belly, kita pun tahu dia senyum, bukan dia senyum sangat kan. Kita tahu, ataupun kita boleh tahu orang tu senyum dalam keadaan kegetiran. Maksudnya dia dalam keadaan sedih ataupun dia dalam keadaan pedih, sakit, masih lagi di atas katil hospital. You jumpa dia, dia yang senyum kat you. You ingatkan dia sakit kan, tetapi dia orang yang memang murah senyum. Tapi zaman-zaman TikTok, zaman-zaman social media ni, banyak senyuman-senyuman yang dibuat-buat, di fake, di reka-reka, ada filter dan sebagainya, dan kadang-kadang membuatkan orang terpersona mungkin, sebab berkonsepkan, kadang-kadang sampai tergoda pun. Ini saya kata isu-isu yang ada fitnah ni, you kena slow down. Sebab apa? Yang tu bukan bagi pahala, bahkan yang tu faham-faham eh, itu saya tak mau touch lah. You pun faham sebab zaman sekarang ni terlalu banyak, tak kira perempuan atau lelaki. Orang kata lelaki yang buat cerita ni, tapi dah ramai perempuan pun yang kadang-kadang mencari pasal juga, betul tak? Tapi tak apa, itu you sendiri pandai-pandai. Tapi yang dimaksudkan pada malam ni ialah senyuman yang berbentuk ibadah, bererti yang ikhlas, mesti niatnya ikhlas, bukan ada udang di sebalik stone ke apa-apa, supaya nampak dia berbentuk seperti memperindahkan keadaan. Saya gunakan perkataan memperindahkan, make it more lovely, more awesome, okay, rasa macam amazing je, shock je kan. Jadi barulah kita boleh dapat berkah daripada senyuman tu sendiri. Tak perlu kita bayar duit apa kan, saya kata tadi, murah dan efektif, free kan. Maka you tolonglah hafal ni, buat kebaikan untuk kita dapat balik kebaikan. Saya kata buat kebaikan untuk kita dapat balik kebaikan. Kadang-kadang kita tak minta pun, dah jadi natural. Bila you dah amal-amal-amal, natural, dan prestasi you pun akan nampak meningkat. Orang suka pada you, berarti prestasi you, bos tengok you, kawan tengok you, family tengok you. Dan kalau Rasulullah SAW kalau ada kat sini, dia mesti tepuk belakang and tell you congratulations, you have just done something yang I paling suka. Dahsyat tak kalau you boleh bayangkan macam tu? Jadi geng, semuanya senyum. Dan Allah memang suka orang yang murah senyum. Tadi saya kata blood pressure boleh, saya lupa nak beritahu, sembelit antara terbaik. Waktu pagi, siapa yang bangun senyum, katanya ada reflect. Masa senyum tu dia bagi peristalsis, usus you boleh bergerak supaya kita boleh membuang dengan lebih lawas, dengan lebih cantik. Okay? Sebab sembelit is not a good thing to have. Orang yang sakit-sakit, pedih-pedih, macam saya ni banyak sangat tangan ni, InsyaAllah kalau Tuhan panjangkan umur, minggu depan saya nak pergi operate lagi sekali. Tak tahan sangat dah. Dia dah tak boleh pakai button kan, tapi terpaksa senyum juga. Ni dalam keadaan sakit ni, memang tak rasa betul. Yang penting ialah kita kena cuba hilangkan kepedihan, kesakitan dengan senyuman. Boleh senyuman juga boleh increase kita punya mood. Mood kita kadang-kadang down, kita belajar senyum. Lama-kelamaan body kita, otak kita bukan pandai sangat. Dia tengok master dia senyum je, dia pun macam nak up balik. Alhamdulillah. Jangan lupa, microbe kita, bakteria kita pun duk tengok. Sama ada master dia happy ke tak happy. Okay, so kita tengok kalau immunity kita down, orang yang belajar senyum, immunity-nya boleh naik balik. Okay, lepas tu, kalau awet muda ni, cuba tengok aura dan seri muka kita. Saya ulang, seri muka kita akan lebih, orang panggil glowing, lebih bercahaya. Dahsyat. Tapi memang betul pun. Dan saya nak beritahu melalui sains, senyum ni lebih mudah daripada masang muka. Bermaksud, nak kedut muka, nak marah, nak geram ni lebih banyak pakai otot-otot sampai tak cukup. Dia punya orang kata potasium nak digunakan lebih lagi sebab otot nak gerak semua. Potasium patut dipakai untuk jantung, sebab itulah blood pressure boleh turun. Apalagi masalah sakit stroke, masalah sakit jantung, masalah immune system. Jadi you tak perlu banyak ubat kalau rajin senyum. So kita tutup cerita dengan orang yang senyum ni, dia senang
orang kata apa, yakin diri. Maksudnya dia lebih self confidence-nya lebih senang. Dia boleh capai daripada orang yang semuanya problem je lah hidup. Nampak macam dia seorang je ada masalah dunia. Dan kita boleh hilangkan kesedihan dan stres dengan menggunakan senyuman sebagai alat. Sebab masa kita senyum, saya kata apa, keluar hormon-hormon yang lawan stres. Dan orang kalau tengok pun, dan you sendiri pun akan sejuk je hati. Saya ulang, you rasa sejuk hati tak apa, tapi yang shock sekali, orang tengok you pun dia rasa sejuk je. Pernah tak orang kata, tengok dia tu dia nampak sejuk je, aku rasa sejuk je duduk. Jadi tuan-tuan sekalian, orang pandang kita pun orang happy, kita tak minta apa-apa. Maka inilah dinamakan ibadah. Jadi cukup dulu malam ni. Saya kira you dapat amalan yang the best. Kalau ada sikit yang saya beri amaran, kalau you banyak senyum tapi you banyak kentut nanti, maaf eh. Cases-cases yang kentut ada kaitan sedikit dengan senyuman ni. Mungkin ada hormon yang mana keluar supaya dia boleh keluarkan toksin ke apa-apa. Lama-kelamaan you akan lebih lega daripada masalah usus you apa-apa. Itu pun satu lagi side effect yang terbaik untuk orang yang rajin senyum. Maaf ya, cakap pasal kentut pula dah senyum ni. Tapi betul, orang yang buat kajian ni kata banyak gas yang akan keluar nanti, tetapi itu adalah detox. Cukup dulu pada malam ni, saudara-saudara sekalian. Semoga anda happy dan senyum-senyum sokmo, jangan lupa. Dan saya kata apa, setiap kali sebelum sembahyang dan selepas solat, habis doa semua dan zikir semua tu, tolong belajar senyum. Dua kali setiap sembahyang dah jadi 10. Campur dengan sembahyang sunat semua sebelum dan selepas masa wajah wajiatil arjifatros sama wajiatil ar tu kan, masa tu pun you boleh senyum sikit. Jangan terlalu nak masam je muka masa sembahyang pun. Bukanlah senyum yang sampai batal sembahyang kan. Tapi saya kira tak salah sampai all the time you sedih sangat. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia anda bahagia, akhirat anda syurga. Maka pandai-pandailah let go and feel good all the time. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja, boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak di antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okay, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you. Dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okay?